الله أكبر الله أكبر. Yang besar tak diimbanglah, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir bersama kita Bapak Bupati Kabupaten Asahan, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bilkhusus Bapak Ketua beserta seluruh pengurus PGRI Kabupaten Asahan, yang besar, yang kecil, yang di atas, yang di bawah, yang di luar, yang di dalam. InsyaAllah kalau dia senyap dan diam, dimuliakan Allah. Tak juga dia. Tabligh Akbar dan zikir bersama PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah Kabupaten Asahan. Persiapan dan amal-amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya akan sampaikan 5 amalan menyambut Ramadan. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Saya batasi 5 saja. Yang pertama, amalan yang kita persiapkan adalah perbaiki hubungan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Yang selama ini mencuri, berhenti mencuri. Yang selama ini mengganggu laki orang, berhenti. Yang selama ini melirik bini orang, berhenti. Yang selama ini menyantet, santau, begu ganjang, berhenti. Yang selama ini korupsi, berhenti. Yang selama ini membicarakan aib orang lain, diam. Inilah masanya kita taubat kepada Allah. Syaratnya bagaimana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa, maka dia mesti mandi taubat. Di mana cara mandi taubat? Sama macam mandi wajib. Bagaimana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib. Anak kau udah berapa? Udah 3 anak tak tahu mandi wajib. Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Itu di sungai, jembatan tinggi panjang. Terjun dari jembatan ujung jalan Imam Bonjol itu turun bawah. InsyaAllah bukan cuma dosanya hilang, orang hilang sekalian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap salah dan berdosa, summa yatathahhar, setelah itu dia mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, kemudian dia istighfar minta ampun pada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Nomor banyak istighfar. Astaghfirullah rabbal maraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli dhiqin wa min kulli hammin faraja. Setiap ada masalah diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada kesulitan, datang kelapangan. Ada masalah, diberikan solusi. Rezeki macet, maka dilapangkan Allah dengan cara banyak beristighfar.
beristighfar dengan tangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sependek-pendek, astagfirullahalazim. Agak panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaihi. Lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar. Untuk siapa? Disediakan terus. Karena panitia menengok Ustaz ini tak tahan tegak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya saya tadi subuh sudah jumpa dengan alumni. Habis itu tadi jam 9 di Batubara, Indrapura, Kabupaten Batubara. Sekarang pula di Kabupaten Asahan, di Kisaran. Sebetulnya badan ini capek, lelah. Tapi menengok jamaah yang luar biasa, bangkit semangat kita. Ini masjidnya besar nih. Tadi saya tanya sama Pak Sekda, berapa isi masjid nih Pak? 10 ribu Pak Ustaz. 10 ribu nih. Kalau tak percaya hitunglah sendiri. Insyaallah nih Bapak Ibu. Banyak jamaah komplain sama saya, Ustaz Somad itu ceramahnya bajunya putih terus. Gantilah baju lain Pak Ustaz. Macam tak ada aja baju lain. Saya bilang saya tak cocok dengan baju-baju yang lain itu. Alhamdulillah di Kabupaten Asahan dapat baju PGRI. Pokoknya nanti kalau tonton di YouTube ada pakai baju PGRI, nanti di Asahan. Soalnya baju ini dibalikkan lagi ke panitia. Oh, banyak juga tangki lewat. Tempat kami tak ada kereta api. Luar biasa masjidnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Besar sampai ke bawah, sampai ke atas. Jendela-jendelanya mengingatkan kita pada rumah-rumah orang zaman dulu, rumah nenek-nenek kita, rumah negeri Istana Melayu. Warna-warnanya pula mengingatkan pada ornamen-ornamen lukisan yang indah. Tapi kalau sholat di masjid ini, tolong jangan matanya liar menengok ke sana. Ya Allah, mantap juga masjid asal. Kenapa mengapa fokus melewat tempat sujud saya? Saya pun heran kenapa ceramah ini dikasih sajadah. Nampaknya supaya mata saya supaya sujud dengan sujud. Supaya matanya jangan liar menengok ibu-ibu saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat yang pertama, kita mesti taubatan nasuha, berhenti, stop. Ini kalian yang lajang-lajang, yang masih pacaran, stop, berhenti. Kalian campakkan mantan-mantan ke lintong sampah. Jangan lagi kalian WA-WA lagi. Ini katanya udah tobat, udah hijrah. Malam masih juga WA. Yang sahur ya. Ada tuh. Omong kosong semua tuh. Pacaran. Apa itu pacaran? Tak ada. Penuh dengan kepalsuan. Berhenti bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari Sabtu malam Ahad masih juga lagi bonceng-bonceng. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Buang jauh-jauh. Ambil HP sekarang juga, buka, cari namanya, delete, buang. Ambil HP sekarang juga, buka Facebook, cari namanya, unfriend. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Telegram. Buang semua. Tak ada itu buat dosa semua. Apa Ustaz Somad ini bilang buat dosa? Dia sendiri punya FB, isinya pengajian. Boleh. WhatsApp group, isinya ngundang ceramah. Boleh. Selama untuk kebaikan. Saya gitu juga Pak Ustaz, cewek saya ini untuk kebaikan. Mana bisa? Membuat dosa. Tengoklah bagaimana masjid ini membatasi laki-laki dan perempuan tak boleh bersatu. Di sini perempuan semua, di sini laki-laki semua. Antara laki-laki dan perempuan dipasang tabir, hijab. Ini tak boleh ini. Siapa yang melampau batas ini? Di depan ini boleh, ini kan pejabat-pejabat. Tak adil juga Ustaz Dewi. Bukan saya, Yusuf Panitia, Yusuf salahkanlah mereka.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tak ada gunanya pengajian banyak-banyak. Saya tidak mau selesai pengajian, semua update status pengajian di masjid Asahan, masya Allah, meriah, hebat. Apa hebatnya? Hilang selaku. Itu hebatnya. Hebatnya pengajian ada perubahan. Habis mengaji ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, setelah Ustaz Somad datang ke masjid kami, berubah ibu itu. Dulu omongannya setelah pengajian sekarang diam. Kenapa diam? Seriawan. Alhamdulillah Pak Ustaz, dulu bapak itu orangnya cakapnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Tapi setelah Ustaz ceramah kemarin, orangnya jadi baik. Itulah makna perubahan. Maka berjanji, setelah tabligh akbar ini, andai tak bisa berubah semua, paling tidak ada perubahan sedikit banyak insya Allah. Amin. Nah, ingat, ceramah saya ini tak banyak, 5 saja. Yang pertama, taubat nasuha. Ibu yang di belakang meminta yang di depan ini duduk. Mereka tak bisa duduk, karena sudah macam ikan sarden. Jadi akhirnya yang duduk tak bisa duduk, yang tegak ribut di belakang, dua-dua kalian tak dapat. Tempat duduk tak dapat, pengajian tak dapat. Bagus dinikmati aja, yang tegak tetap tegak. Yang tak bisa menengok orangnya tak apa-apa, yang penting suara saya sampai. Yang di atas sana, suara saya sampai apa tak sampai? Kalau sampai, angkat tangan sebelah kanan. Oh, sampai itu. Ada juga yang tangan kiri, tak tahu dia mana tangan kanan, mana tangan kiri. Jadi yang pertama kita perbaiki menjelang Ramadan adalah sucikan diri dengan taubat nasuha. Yang kedua, man ahabba yusatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yumsa'allahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini kalau tak dibuat oleh PGRI dan pengajian Az-Zihniyah Kabupaten Asahan, kalau tidak buang ke buat acara ini, maka saya tak menyambung tali silaturahim ke Kabupaten Asahan. Lama sudah lalu lalang lewat, tapi tak pernah mampir. Pulang balik saya ke Medan. Kenapa Ustaz tak pernah singgah kemari? Naik pesawat, gimana mau turun? Takkan melompat terjun payung kemari? Tapi hari ini alhamdulillah, berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Asahan, menangkasi pimpinan daerah, Bapak Bupati yang dalam keadaan kurang sehat, saya bilang, Pak, Bapak kalau mau istirahat karena sakit istirahat. Tidak Ustaz, aku mau mendengar Ustaz pengajian langsung. Belum pernah mendengar Ustaz langsung. Selama ini streaming sama rekaman YouTube aja. Masya Allah, kita doakan Pak Bupati sehat insya Allah. Tapi yang dimuliakan Allah, menyambung tali silaturahim. Ini keluarga-keluarga dekat semua. Saya pernah sekolah dari tahun 87, 88, 2 tahun. 87, 88 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Darul Ulum Madrasah. 87, 88. 88, 89, 90. 88, 89, 90. Pindah saya ke SD Al-Wasliyah. Cokro Aminanto, Mas Mansur, ada sekolah. Amat sangat mohon maaf saya, tak bisa saya singgah ke sekolah saya itu. Bayangkanlah, andai dikutuk guru saya jadi monyet, jadi hantu. Tapi monyet cimana kan? Kami habis dilangsung ke Tanjung Balai, tapi insya Allah panjang umur badan sehat datang saya ke sekolah saya itu insya Allah. Andai tak ada ijazah SD dari SD Al-Wasliyah, tanda tangan Ibu Rusdah Husin Kamal, mungkin tak sampai saya ke Rusdah. Tak boleh saya tunggu Ibu Tegak, guru saya, durhaka saya. Ada guru saya sini. Tapi doa mereka tak pernah berhenti untuk saya. Ya Allah, jadikanlah anak kami Abdul Somad itu jadi orang yang sampai dia jadi hantu. Itulah hebatnya guru-guru ini. Banyak murid tak ingat, banyak guru tak ingat murid, tapi kami murid-murid selalu dengan ingat guru kami. Guru kami selalu kami ingat. Itulah makanya saya bangga pakai baju guru.
guru nih. Maka dengan pakai baju ini saya sudah menjadi guru. Apa itu guru? Dikuku dan ditiru. Cara bicaranya, cara makannya, cara minumnya. Kalau sampai ada guru minum tangan kiri berdiri pula. Antul. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kau makan, makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau kau minum, minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimali. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bisimali. Minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Siapa yang mengajarkan kita itu semua? Guru. Ini orang-orang penting di depan kita. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, Kepala Gadan, Kepala Kantor. Mereka semua jadi orang karena guru. Oleh sebab itu banggalah menjadi orang tua yang punya anak guru. Saya katakan kepada anak kemanakan saya, kalian menjadi guru. Jadi guru itu tak ada pensiunnya. Mati, meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Hari ini saya datang kemari, guru-guru saya yang dulu mengajar. Ingat saya waktu di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, ada namanya almarhum Ustaz Khairir, meninggal. Ada namanya almarhum Ustaz Ruslan Yaakob dari Libya, berjenggot, meninggal. Ada Pak Adlin, masih hidup lagi. Ada pula guru Ustaz Usman Effendi RC meninggal. Tapi setiap kali saya ceramah, dimanapun saya ceramah, ayat yang saya sampaikan, hadis yang ceritakan, mengalir pahalanya kepada mereka. Maka kalau mau ingin amal tak putus, jadilah jadi guru. Tak pula banyak yang mau jadi guru. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan pernah melawan guru. Ini zaman sekarang, ini zaman gila. Ada pula anak meninju guru. Ada pula anak menikam guru. Ada anak membunuh guru. Anak pulang ke rumah cerita ke orang tua. Orang tua sama anak mengeroyok guru. Mau jadi apa bangsa ini? Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati guru-gurunya. Maka kita di Kabupaten Asahan termasuk orang yang menghormati guru. Dan saya datang termasuk ingin menyambung tali silaturahim dengan guru-guru saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lalu tak dapat diulang kembali. Lantar zi'al ayamul lati marat. Yang lampau tak dapat diulang lagi. Habis menetes air mata darah kita. Mau minta maaf ke guru-guru kita tak ada. Maka selama ada hayat di kandung badan, masih hidup dia, masih bernyawa dia. Kalau hidup dia sekarang, datang sambung silaturahim. Apa yang bisa kita berikan? Berikan. Andai tak bisa, doakan dia. Man ahsana ilaikum. Siapa yang pernah buat baik pada kalian? Bantu dia. Balas budi baiknya. Andai tak bisa boleh buat baik, maka doakan dia. Rabbana filana zunubana. Ampunkan dosa-dosa kami. Walimasyaikhina, guru-guru kami. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah pernah berbuat baik pada kami. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Betul? Oleh sebab itu siapa yang tak hormat pada gurunya, tak ada barokah ilmunya. Siapa yang tak hormat pada gurunya, hilang keberkahan ilmunya. Hidup ini yang kita cari adalah barokah. Minta umur panjang, minta rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barakah dalam rezeki. Alhamdulillah, saya tidak hanya bisa menyambung silaturahim dengan guru saya SD, guru saya di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, tapi juga bisa menyambung silaturahim kepada seluruh guru-guru Kabupaten Asahan. Mereka ridho dengan saya, mereka suka dengan saya. Ustaz ini kepedean ini. Dari mana Ustaz tahu guru-guru ini suka sama Ustaz? Dikasihnya saya bajunya. Menunjukkan mereka suka lah. Ada juga yang tak suka Pak Ustaz. Tak apa-apa, nanti selesai ini saya buka, saya balikkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sambung silaturahim dengan guru, sambung silaturahim dengan kawan, kawan sahabat. Dulu zaman di Mesir susah. Tahun 1998, krisis moneter. 1 dolar 2000 melejit menjadi 20 ribu. Duit tak ada, susah. Makanan dari mana?
datang bantuan-bantuan dari orang Mesir. Mahasiswa baru tak ada duit, datang abang-abang kami membawakan minyak, membawakan mie, membawakan beras, bantuan yang dulu pernah berbuat baik semasa kami anak baru di Kairo, hari ini ada di sini. Siapa namanya? Ustaz Sulhanuddin Batuwara LCM. Masya Allah. Abang kami jam 2 malam, masih ingat kalau saya pejamkan mata saya, jam 2 malam kami di stasiun Ramses Kairo membawa minyak goreng sama mie sama bantuan dari Haisadis 6 district, Haisadis daerah kawasan Haisadis, membawa bantuan. Yang membawa bantuan itu saya, yang membuat kami dapat bantuan itu beliau, karena dia anak lama, mahasiswa senior. Yang memberikan bantuan orang Mesir, tapi yang dipercaya membagikannya, itulah Ustaz Samsul Qodri Marpau. Dari sini juga hari ini beliau tak bisa datang, tapi beliau sudah kirim WA, Adinda, abang tak bisa datang, aku ingin sambung silaturahim bang. Hari ini tersambung silaturahim, alhamdulillah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa dia? Qati'urrahim, orang yang memutus tali silaturahim, maka sambung tali silaturahim. Sambung silaturahim dengan pemimpin, Bapak Bupati. Saya sudah datang Bapak Bupati. Saya dulu ibtidaiyah di pesantren Darul Ulum. Yang mendirikan pesantren itu siapa? Bapak Haji Abdul Manan Simatupang. Jadi Bupati Asahan sampai tahun 1979. Setelah itu didirikan yang pesantren, anak-anak bisa belajar agama. Alumni-alumni yang pulang dari Mesir tidak dibiarkannya berkeliaran, ditariknya menjadi guru. Dari Libya tarik jadi guru, dari Kairo tarik jadi guru. Dibuatnya pondok tahfiz Quran. Salah satu pembimbing pondok tahfiz Quran di pesantren Darul Ulum, Ustaz Armawi Abdurrahman. Bulan lalu saya ke Brunei Darussalam ceramah, diundang jumpa dengan Ustaz Armawi Abdurrahman, menjalin balik tali silaturahim. Ternyata sempit dunia ini. Jadi kalau banyak orang bertanya ke saya sekarang, Ustaz, pemimpin model apa yang mau kami cari ke depan? Tak usah muluk-muluk macam Nabi Muhammad, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Khattab, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Abdul Aziz, cukup macam Pak Abdul Manan Simatupang saja cukup lah. Allahu Akbar. Jadi bupati dia, didirikannya pesantren, dibuatnya tahfiz Quran, anak-anak menghafal Quran, alumni-alumni yang balik dari Mesir, dari Libya, dari Madinah, ditariknya mengajar, jelas pekerjaannya, anak-anak bisa belajar. Segenggam kekuasaan dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu sampai, saya tanya ke Pak Sekda, "Pak, itu bangunan apa yang di depan masjid itu?" "Itu tahfiz Quran." "Hah? Kenapa dibangun tahfiz lagi? Apakah yang di Darul Ulum tidak dipindahkan?" "Tidak Pak Ustaz, yang di Darul Ulum tetap ada, yang di sini dibuat baru sehingga bercabang-cabang." Ternyata buah tak jauh jatuh dari pokoknya. Dulu ayahnya membangun pesantren, membuat tahfiz. Hari ini anaknya membangun masjid yang besar, didirikan pula pondok tahfiz. Jadi kalau banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya pakai kertas, bagaimana tipe pemimpin ideal, datanglah kalian ke Kabupaten Asahan, insya Allah nampak kalian contohnya. Ini banyak pemimpin-pemimpin di dalam kertas saja, akan membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Mana yang kau buat? Ini 300 halaman. Tahap-tahap aja dibuatnya, tak tentu arah. Yang ada ni saja kita isi sudah alhamdulillah. Masjid ni ramai kan? Ustaznya dari mana? Sekolah dari mana? Banyak sekarang ustaz pemain naturalisasi. Diundang dari luar, tapi di sini tidak ada halangan. Ketua MUI kita Ustaz Salman dari mana? Dari Suriah, Damaskus, ditarik kemari. Saya baru ceramah di Purba, pondok pesantren Mustafawiyah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain, berjumpa dengan orang cerdas, hebat baca kitab, Ayahanda Mahmudin. Saya tanya Ayahanda Mahmudin, ingat Ayahanda Mahmudin tuan guru dulu, tuan guru Laru, Ayahanda Laru, alim ulama hebat dari Purba. Ya,
Di mana dia? Dia terakhir mengajar di Darul Ulum, meninggal dunia. Saya pun hampir juga ke sana, tak jadi. Kenapa? Karena rupanya Darul Ulum menarik orang-orang yang baca kitab, hebat, cerdas, soleh, ditarik. Buatlah lembaga-lembaga. Kau mati meninggal dunia, tapi ini akan tetap kekal abadi. Allahu Akbar. Insya Allah ceramahnya dipiralkan, ditonton orang. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon sekjen PBB kalau perlu. Yang tak tahu bagaimana cara beramal soleh, banyak orang salah kaprah. Apa kata dia? Hebat bupati kami Pak Ustaz, rajin baca Quran, rajin sholat sunat, rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Anak TK bisa baca Yasin, anak TK bisa sholat sunat, anak TK bisa puasa Senin Kamis. Amal pejabat bukan baca Yasin, amal pejabat bukan sholat sunat, itu amal orang awam. Amal pejabat adalah mendirikan lembaga tahfiz Quran. Allahu Akbar. Dulu ada namanya almarhum Ustaz Bakhtiar Sulaiman, betul? Juara internasional, ditarik mengajar anak-anak. Juara di Makkah Al-Mukarramah, Ustaz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asaan, ditarik. Kenapa? Karena mereka punya kepedulian luar biasa. Ustaz, kenapa tak ditarik Asaan? Entah, saya pun heran. Karena saya memang sudah lama meninggalkan Kabupaten Asaan. Jadi saya tidak ceramah sebagai tamu, saya hanyalah anak yang terbang lama, lalu kemudian hilang dihembus angin. Setelah itu awan reda nampak, itu datang lagi kemarin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang bisa bersilaturahim, tapi tak bisa satu-satu saya datang. Bapak, Ibu, duit banyak, 30 juta, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Merangis, meraung, meratap. Labbaik Allahumma labbaik. Ya labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Bisa tak minta ampun kepada Ka'bah, minta ampun kepada Allah, dosa kawan sekantor? Bisa? Tak bisa. Kita mesti datang bersalaman. Ma min muslimaini, ada dua muslim. Yaltaqiyani, berjumpa. Wa yatasafa'ani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Saya dari depan tadi salaman. Mohon maaf adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kami naik dari tangga ke atas. Banyak yang mau salaman, tak bisa. Saya hanya dari jauh saja. Karena kalau semua mau saya salami, jam berapa kita mau ceramah? Ramai. Jadi mohon maaf, ibu-ibu ada yang mau salaman, saya gini kan. Kenapa? Saya menghindari sentuhan tangan laki-laki perempuan yang tak mahram. Jangan sakit hati. Ada juga orang zaman sekarang begini, kalau yang mau salaman nenek-nenek. Kalau ada nenek-nenek mau salaman begini kan ya. Pas anak gadis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau salat berjamaah di sini di masjid besar megah ini, insyaallah silaturahim tak akan putus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia salam. 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 Banyak juga orang yang mempermasalahkan salaman setelah sholat nih sekarang. Ustaz, boleh salaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Boleh. Sebelum salam, sebelum sholat, salaman. Boleh. Setelah sholat, salaman. Boleh. Sebelum makan, salaman. Boleh. Setelah makan, salaman. Boleh. Apa larangannya? Yang tak boleh, sedang sholat, salaman. Allahu Akbar. Sehat, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasafat dzunubuhuma, gugur dosa-dosa mereka, gugur dosanya. Kama tasafat auraqus syajar, sebagaimana daun yang kering dihembus angin, berguguranlah dosa-dosa. Insyaallah setelah bersalaman, salaman-salaman, dosa kita berguguran insyaallah. Amin. Tapi hutang tak lunas. Sudah habis salaman-salaman-salaman, cincai lah itu ya. Tak bisa. Sudah berapa yang saya sampaikan? Yang pertama taubatan, yang kedua hablum, yang ketiga pelajari ilmu Ramadan. Fa'lam annahu la ilaha. Coba tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok baca awalnya. Fa'lam
berilmu dulu. Maka sebelum la ilaha illallah, berilmu dulu. Wujud, tidak, baqa, mu'alafatul awadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua dipelajari dalam sifat 20. Begitu juga dengan puasa. Maka pelajari ilmu puasa. Undang ustaz-ustaz kita. Ustaz Salman, Ketua Majelis Ulama Indonesia, undang. Ustaz Surhanuddin Batubara LCMA, undang. Ustaz Samsul Qadri Marpaung LCMA, undang. Ustaz Ikhwan Rambe, itu adik kelas saya di Mesir, undang. Ustaz ini kenapa LC-LC yang ditunjuknya? Itu yang saya kenal. Yang tak LC bukan berarti tak berilmu. Ah, yang dari Mesir saja berilmu. Yang di lokal ini tak berilmu. Banyak yang lama di Mesir tak berilmu. Siapa contohnya? Fir'aun, Qarun, Haman. Itu lama di Mesir itu. Tak ada ilmunya. Jadi bukan sekedar lama, tapi dia belajar. Ada juga LC, LC, LC. Pasti tengok ijazahnya, rupanya tak ada. Apa arti LC? Lama di Kairo. Tapi abang-abang kita ini terpercaya. Mereka membimbing-bimbing saya dulu waktu kuliah. Sekarang mereka sudah kembali. Manfaatkan ilmu mereka. Tanya mereka, Ustaz, kami undang Ustaz tapi jangan ceramah. Jawab aja pertanyaan-pertanyaan kami. Buat di kertas, kasihkan pertanyaan-pertanyaan. Di sini pun nanti ceramah ini dibagi tiga. Pertama ceramah, yang kedua tanya jawab pakai kertas. Saya baca agak 2, 5, 10 pertanyaan. Habis itu kita baca doa supaya kita diberikan panjang umur, badan sehat, bisa masuk bulan Ramadan dengan baik insyaallah. Download buku saya tentang Ramadan di Play Store. Buka HP masing-masing. Play Store. Ada? Tak ada Play Store, Pak Ustaz. Berarti dah laku dijual. Dah. Buka di Play Store, tulis di situ 30 fatwa Ramadan. 30 fatwa Ramadan Abdul Somad. Dah. Ah, itu dia. Tak pula bagus sih benar. 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad. Download, habis itu bawa ke warnet, print, cetak agak 10, bagikan ke musola, bagikan ke masjid, ilmu tentang Ramadan. Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan. Saya sudah sholat tarawih di masjid, habis tarawih saya witir, habis witir saya pulang, boleh tak tahajud lagi malam? Boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah sholat setelah witir. Apakah nanti setelah tahajud ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh dua kali witir dalam semalam. Berkelahi pula antara tarawih 11 dengan tarawih 23. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23. Kalau tidak 23, tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih 11, lebih dari 11, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Yang ketawa siapa? Yang tak tarawih. Baca bukunya, sudah saya terjemahkan. Fatwa Syekh Antiyah Safar, Fatwa Syekh Qardawi, Fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Ikatan Ulama Dunia. Baca, tak bisa bahasa Arab, sudah saya terjemahkan. Tak bisa mendownload, minta downloadkan. Tak bisa ngeprint, minta printkan. Tak ada duit. Ah, ini beratnya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak cara beramal. Ustaz, ada kawan saya berniatnya satu malam sekali saja. Sementara yang satu tiap malam berniat, boleh apa tak boleh? Yang berniat satu malam sekali untuk satu bulan, mazhab Maliki, nawaitu shauma syahri Ramadan, hari Rabu malam Kamis, niatnya sekali. Aku berniat puasa Ramadan satu bulan full. Sah. Yang berniat tiap malam, Syafi'i, Hambali, Hanafi, berniat tiap malam. Yang penting ada berniat. Ustaz, apakah tarawih itu dilafazkan di mulut atau cukup di hati? Usalli sunnatan tarawih rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, atau cukup dalam hati saja? Yang satu mengatakan tak boleh dilafazkan, dalam hati saja, tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, cukup dalam hati. Yang satu mengatakan mesti dilafazkan. Yang mengucapkan dalam hati sah.
karena niat dalam hati. Adapun yang melafalkan sah karena hatinya was-was. Kalau tak dia sebutkan niatnya, dia ragu. Allahu Akbar. Ini terawih atau tahajud? Jadi imam apa jadi makmum? Dua rakaat apa tiga rakaat? Ada apa qada? Usalli. Salat apa? Sunnatat tarawih. Berapa rakaat? Rakaataini. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada dalil-dalil mazhab-mazhab, bukan kata saya. Saya hanya menukil pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Ini berkata, ini berkata. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di selah-selah tarawih ada yang berzikir, Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud. Boleh apa tak boleh Ustaz? Ada mengatakan tak boleh menambah-nambah ibadah, bid'ah, dolalah, fitnah. Boleh apa tak boleh? Maka kata Syekh Atiyah Sokor, boleh. Karena dulu orang Makkah selesai dua rakaat, mereka tawaf sunat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Itulah dalil boleh berzikir, bertasbih di celah-celah tarawih. Tapi kalau bisa, mintakan sama Ustaz Ketua MUI supaya diseragamkan sekabupaten Asahan pakai satu lembar kertas. Bacaan zikir tarawih sekabupaten Asahan. Cetak, print, sebarkan. Bagi Anda yang sudah dapat satu lembar, fotokopi 10 lembar, kirim ke kawan-kawan Anda, Anda akan dapat 10 rahmat. Bila tidak Anda lakukan, 10 laknat akan datang. Bagi. Maka setiap dapat lembar bagi, sehingga Bilal itu ada bantuannya, ada panduannya. Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ayyil Ladhi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Karena sekarang banyak Bilal tak apa-apa katanya. Bacaan lama tak ingat, bacaan baru tak tahu. Allah Mahmud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Tak apa-apa katanya. Oleh sebab itu maka ini mesti diluruskan. Boleh, silakan. Ini semua Ustaz, habis salat tarawih imam berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh apa tak boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan. Silakan berdoa. Jangan tak diaminkan. Ini banyak imam berdoa, dia cuek. Imam berdoa, Bilal berdoa, tangannya letak ini kepala. Kok kenapa tak berdoa? Lama aja belum dikabulkan kok saya. Doa lah. Angkat tangan. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Hanya saja yang berdoa itu janganlah cepat-cepat, pelan-pelan, makharijul hurufnya tepat, jangan membentak-bentak tak tentu arah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqa wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa'in 'alaina fi sakaratil maut. Sekarang banyak orang berdoa tak ada membentak-bentak maut, maut apa. Anak-anak kita kan sholat di masjid, anak-anak yang ikut tarawih itu mendengar. Dan anak-anak itu tidak ngapal doa pakai kertas. Saya tak pernah ngapal doa pakai kertas. Ustaz kok bisa hafal? Karena imam baca doa kita dengar dari belakang. Inti ibu habis sholat tarawih panggil anaknya. Nak, sini, sini. Coba baca apa doa imam ini. Mau? Apa itu bawa cerita? Tak mah, itu bunyi dia tu. Ini penting. Jadikan Ramadan sebagai madrasah. Jadikan Ramadan sebagai madrasah, bukan rutinitas, bukan musiman,
tapi setelah Ramadan yang belum pandai baca Quran jadi pandai, yang belum pandai berdoa menjadi pandai, yang belum ke masjid menjadi ke masjid. Dengan apa? Yang ketiga, ilmu Ramadan. Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan. THI, mudah ingat ceramah. T, taubat nasuha. H, hablum minan nas. I, ilmu Ramadan. Yang keempat, Al-Qur'an kitab suci kalam Tuhan. Nur Asia Jamil. Apa maknanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an, maka siapkanlah Al-Qur'an. Minta saya Qur'an masjid. Ini masjid raya atau masjid agung? Masjid agung. Minta saya masjid agung, Quran masjid agung satu. Saya mau nengok masjid Quran agung, di Quran masjid agung ni cuman apa tu? Quran masjid agung ni mantap. Cara baca Quran yang pertama, kalau mau beli Quran, jangan beli Quran kalau tidak ada tanda tasheh. Tanda tasheh. Lajnah Pentasheh Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Ketua Haji Muhammad Kailani, Sekretaris Haji Muhammad Sohim Tahir, Jakarta tahun 2000. Karena sekarang banyak Quran tak betul cetaknya. Setelah punya ini, barulah dibeli. Ini Quran ini mantap. Tapi bagi saya yang bukan qori, ini saya lupa mana idgham, mana ikhfa, mana qalqalah, mana gunnah, mana bila gunnah. Balik dari sini, cari Quran yang warna-warni. Idgham merah, ikhfa hijau, qalqalah kuning, gunnah bila gunnah, maka berwarna-warni dia. Ada tuh di kisaran kan? Spilling kan ustaznya sama kisaran. Beli. Berapa harga Quran yang ada warna-warni? Di bawah warna-warni itu ada terjemahnya potong-potong. Ini kalau dibaca terjemahnya tak ada. Kalau pahala ada, tapi beli yang terjemah. Di bawah ada terjemah kosakata potong-potong, di samping ada tafsir, di bawah ada asbabun nuzul, ada tajwid, ada tajwid, ada tafsir, ada terjemah, ada asbabun nuzul. Berapa harganya? 200.000. Harga sepatu 500. Padahal gunanya menjaga kaki dari tai ayam. Sedangkan Quran ini tak ada. Banyak pula sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, Quran yang di rumahnya sudah tak bersampul lagi, tak berbaju. Titik babu sudah 3 ditambah rayap. Quran akad nikah tahun 80. Itu pun tak pernah dibaca. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Gimana ini? Orang Kabupaten Asahan, orang Kisaran, jangan sampai macam ayam mati di lumbung padi. Pondok Tahfiz Quran ada. Dari zaman dulu ustaz-ustaz kori-kori ada. Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak masukkan anak hafal Quran? Saya sampai sekarang cita-cita emak saya yang tak tercapai adalah dia ingin saya jadi kori, jadi hafiz. Datang dia ke pesantren Darul Ulum, diserahkannya ke saya, ke Ustaz Armawi, pakai pulut kuning panggang ayam. Ustaz, terimalah anakku ini, aku ingin dia jadi qori dan jadi hafal Quran. Pulang saya dari Mesir membawa ijazah LC, pulang dari Maroko membawa ijazah MA, LCMA. Ma, aku sudah LCMA. Cita-citaku belum sampai, kau tak qori dan tak hafal Quran. InsyaAllah anak cucu kita hafal insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada qori baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun bertanya, siapa qori? Anak saya. Bapak yang ngajar ya? Enggak. Kuserahkan dia ke pesantren Darul Ulum di sana. Kuserahkan dia ke tahfiz Quran di komplek Masjid Agung. Aku ni bodoh, aku ni buta huruf Quran, aku ni tak pandai baca Quran. Aku ingin anakku jangan macam aku. Begitu. Ini banyak orang sekarang, saya ini bodoh Pak Ustaz, anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Gimana kita mau selamat?
Pemimpin Kabupaten Asahan kalau mati meninggal dunia menghadap Allah, ditanya Allah, sudahkah kau siapkan pesantren untuk hafal Quran? Sudah. Sudahkah kau buatkan lembaga tahfiz Quran? Sudah. Sudahkah kau bangunkan masjid yang besar megah mewah? Sudah. Apakah di tepi jalan atau tahu di kampung-kampung pinggir jalan? Kenapa mereka tak juga beramal? Bukan urusanku lagi ya Allah. Sudah melakukan semuanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Al mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, ma'asafaratil kiramil barara, mereka akan dibangkitkan di surga bersama para malaikat. Mudah-mudahan itu anak-anak kita insyaallah. Pandang ke sebelah kanan, malaikat. Pandang ke sebelah kiri, malaikat. Tengok ke muka, malaikat. Tengok ke atas, malaikat. Mengapa aku bangkit sama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kami yang tak lancar, Pak Ustaz? La aqulu alif lam mim. Orang yang berkata alif lam mim, itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau yang tak lancar jangan berkecil hati, karena makin tak lancar makin banyak hurufnya, makin banyak pahalanya. Kalau cuma sekali mana? Alam nasyrah laka sadarak. Tapi kalau tak lancar, tapi janganlah tak lancar seumur hidup. Ustaz, ada ustaz berceramah, katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala. Menangislah nenek-nenek menjumpai saya. Kok kenapa nenek kenapa menangis? Katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala, Pak Ustaz. Saya bacakan ayat. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu diam. La'allakum tur'amun. Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam. Mudah-mudahan engkau dapat rahmat. Mendengar saja dapat rahmat, apalagi membaca. Jadi dengar pendapat Pak Ustaz. Ya, nah, kalau gitu aku dengar aja lah. Mendengarnya anak tangga paling bawah. Karena bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Mandailing. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Batak. Bahasa Arab ada huruf A, ada Sha, ada Tha, ada Wa. Mana ada bahasa Inggris A? I love you. Tak ada. Bahasa Arab ada huruf Shin. Bahasa Inggris pun ada Shin. Apa contohnya? Workshop. Shopping center. Where are you going? I'm going to Washington. Ada Shin. Mana bisa pakai bahasa kita terserah. Tha, sha, sa, so. Tak ada beda. Saya suka Ustaz Fahman. Tak ada beda. Oleh sebab itu maka perjalanan. Perhatikan hurufnya. Pahami dulu, belajar itu huruf-huruf. Alhamdulillah. Makanya nanti selesai sholat tadarus, sholat tarawih, selesai witir, ada namanya tadarus. Kalau satu orang belajar, tadrus. Kalau dua orang belajar, saling belajar. Tadarus bina musyarakah. Dua orang yang saling belajar. Berapa orang yang tadarus? Jangan banyak-banyak. Jangan tadarus satu-satu masjid. Tadarus 10 orang satu halaqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, 10 lembar, satu juz. Baca dulu Pak. Bapak dulu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selesai. Ah, Bapak baca. A'udzu lain Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, ikut Pak. A'udzu, bukan su. Ada za, ada wa, ada la, ada ja. Jangan sampai disatukan. Bolak balik dikasih tahu, tutup Quran balik, meraju.
Ada pula orang tadarus nih mau menunjukkan dia hebat. Oh, ini aku yang hebat. Aku yang sudah belajar. Ketika dikritik orang marah. Coba baca Ustaz Somad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma baqiyat. Cepat betul tuh Pak Ustaz. Janganlah cepat-cepat. Tak tahu kok aku bisa, ha? Ini LCMA nih. 4 tahun aku di Mesir, 2 tahun di Maroko. Bahasa Arab kami tiap hari. Tak tahu kamu siapa. Untung ada yang berani meluruskan. Berapa tahun tadi Ustaz? 6 tahun, 2 tahun di Maroko, 4 tahun di Mesir. Ya, ontan bil amal lagi Ustaz. Jadi bukan masalah lamanya, bukan masalah hebatnya, tapi masalah kita mau rendah hati, dikritik, diluruskan orang. Itulah makna tadarus. Ada pula di masjid ini tadarus ibu-ibu ngajinya biasa, ketawanya sampai masuk ke mikrofon. Alhamdulillah. Dengar orang. Biasa kalau sudah masuk pertanyaan itu artinya saya sudah ceramah 60 menit. Sementara yang saya sampaikan baru berapa? Taubat nasuha hablum minan nas. Ilmu Ramadan Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, siapkan duit. Untuk apa duit? Ibu di rumah berapa orang? 4. Suami, istri, anak, 4 orang. Budget biasa masak kolak berapa? 4 piring. Buat 8. Untuk apa 8? 8 piring, 4 piring di rumah, 4 piring anak yatim, fakir miskin, panti jompo, orang tua. 4, 4, 4. Nah, siapkan duit banyak. Berapa biasa bapak ngasih belanja? 4 juta. Bulan Ramadan ini tingkatkan 8. Ibu setuju? Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad datang naik APBD kami. Nampaknya ada pesanan juga. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Kami di Mesir ada namanya Ma'idatul Rahman. Tanya Ustaz Sulhan, tanya Ustaz Samsul Qadri Marbau, tanya Ustaz Ikhwan Rampi. Ada namanya Ma'idatul Rahman. Ma'idah meja makan. Rahman Allah yang maha penyayang. Ma'idatul Rahman meja makan Allah. Apa maknanya? Meja makan gratis, makanannya silakan, buka puasa gratis. Jam 6 sore, anak-anak Indonesia sudah tak ada lagi di asrama, tak ada lagi di rumah kos-kosan, semuanya pindah ke Ma'idatul Rahman menunggu buka puasa. Hari pertama ayam. Orang Mesir motong ayam 2 kali potong aja. 1, 2, 1, 2. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Bukan macam orang kita. Mutilasi, hancur raya. Oh, Ustaz nyindir makanan di rumah Pak Bupati ya, enggak? Di rumah Pak Bupati tak ada ayam tadi. Kami makan anyang sama kerang. Mantap. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah mau diceritakan dengan kata-kata. Hari kedua daging. Di Mesir tuh ganti menu 3 kali. Hari pertama ayam, hari kedua daging. Dagingnya tebal-tebal. Ingat ibu sabur telepon. Macam itulah, tebal-tebal. Potongnya mereka luar biasa. Bukan macam tempat kita. Tempat kita dagingnya tipis. Potongnya pakai rautan pinsil. Pedasnya minta ampun. Makan sehari, 2 hari mencret. Hari ketiga ikan, padahal sungai Nil cuma, tapi ikannya besar-besar, ikan membuka, ikan luar biasa. Itulah yang kami jadikan makanan 3 hari. Orang Mesir dengan orang Saudi Arabia tak sama. Orang Makkah Madinah kalau bersedekah biasa, dia kaya, minyaknya banyak, petrodolar. Tapi Mesir sama susah macam kita. Dan orang Mesir ini bersedekah tidak formal, tidak formal. Jumpa sama kita di stasiun bis, diambilnya dompet, keluarkannya duit. Indonesia, Indonesia, kalian anak Indonesia ya? Iya, ani, aku kasih 100 pon, pergi buka sama kawan kalian. Tak macam kita, orang kita kalau mau sedekah buka, diundang anak yatim jam 5. Jam 5 suruh datang, buka puasa jam 6.30, sejam setengah suruh baca Yasin 3 kali.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sudah mau habis. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqal. Jam 6.15, sejam 15 menit sudah baca Quran, anak yatim itu pun sudah lemas, ada suruh pula tahlil. Tahlil, tahlil, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Jam 6.30 dia pun pingsan. Saya sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada jamaah, jangan kalian menyiksa anak yatim. Suruh anak yatim itu datang jam 6, qul huwallah 3 kali, qul an bil falaq sekali, qul binnas sekali, Fatihah sekali. Kasih dia makan, kasih dia duit. Ini mamanya minta ampun. Habis itu suruh dia, la ilaha illallah, la ilaha. Semangat mereka kena mau berbuka. Kencanglah kipas angin. Dan tutup piring. Ditengok di balik rupanya mie goreng. La ilaha illallah. Kok tahu ini bagus aku tak datang. Berikut ini santunan anak yatim kepada ibu-ibu pengajian, dipersilakan menyantuni anak yatim. Oh, semangat menyapu kepala anak yatim. Oh, salam. Kalau ditengok anak yatim di balik ke rumah, suruh dibukanya lah amplop 2000 perak. Laka ini kata anak yatim. Fadhalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Yang menyanyiakan anak yatim. Dulu orang kasih duit sapu kepala, kasih duit sapu kepala, kasih duit. Sekarang enggak, kasih duit sapu kepala, streaming pula. Ini amal apa? Nanti kalau ada yang bertanya, berapa lama Ustaz Somad ceramah di Masjid Agung Kabupaten Asahan Kisaran itu? 1 jam dia ceramah. Apa yang disampaikannya? 5. Apa aja yang 5 itu? Aku pun tak ingat apa-apa itu dia. Nah, kenapa kau datang? Aku mau nengok aja, ada tak dia di alam nyata. Kalau niatnya karena Allah, baliknya akan karena Allah, betul. Tapi kalau niatnya datang karena tak baik, maka balik akan menjadi, kita doakan menjadi baik. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? T, taubat nasuha. H, hablum minannas. I, ilmu Ramadan. Q, Quran. S, D, duit. Mengapa Ustaz pilih D? Karena orang payah melupakan duit. Maka saya pilih D. Saya Pak Ustaz yang 4 itu tak ingat saya. Duit itu ingat, nah bagus. Bagaimana puasa seorang 3 tahun ini, tahun lalu masih ada utang? Besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari lagi masih boleh puasa. Hai ibu yang kemarin masih tinggal 4 hari, bayar 4 hari. Ini ada hadisnya jelas. Idzan tasaffa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa. Yang tak boleh itu puasa sunat. Dulu sebelum nisfu Sya'ban dia memang tak pernah puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dia puasa sunat. Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Tapi puasa qadha boleh, puasa kafarat boleh, puasa fidyah boleh. Maka bayarlah hutang yang kemarin. Ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar. Ustaz ini kenapa ibu-ibu aja yang disuruh? Karena ibu yang punya hutang. Rupanya laki ibu itu 10 hari pula dia tak puasa. Bapak-bapak bayar hutang. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma an waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tak ada tawar menawar. Maka yang kemarin ada tinggal puasa, tinggal puasa. Ibu yang paling banyak tinggal puasa. Waktu menghamilkan anak 30 hari tinggal. Lahir anak, menyusukan anak 30 hari tinggal. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari tinggal. Anak-anakku, untuk kalian yang lajang perkasa, satu orang kalian 90 hari mak kalian tak puasa. Di tahun berikutnya dia mau puasa lagi, adik kalian pula lahir. Ya kalau anaknya 2, do re mi fa sol la si do, do la sol fa mi re do.
Berapa utang puasanya? Bayar. Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siap. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam tahan? Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Itu nama ibadahnya siam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang bertahan dari subuh tadi sampai maghrib tak terbuka-buka. Itu bukan siam, itu namanya niam. Tidur. Siam itu tetap beraktivitas tapi tetap menundukkan pandangan. Misalnya nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Sikit-sikit aja. Astaga. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya si Anu sudah hamil 3 bulan, tak ada suaminya. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM nih, gimana? Nanti habis maghrib kita sambil. Jadi siangnya disiapkan dengan siap, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10, Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu mura'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air satu gayung. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau azan semua. Tak jelas lagi mana kapten, mana pasukan. Yang tadi buatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah. Ambil air. Ambil air pak. Percikkan ke wajah ibu. Percikkan ke wajah ibu. Bangun. Itu kalau yang sudah nikah 20 tahun. Yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentangkan ialah sajadah. Masya Allah. Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta. Usalli sunnatan tahajud rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa lah tak ini imam dulu? Tiga di Ustaz. Macam suara Ustaz berserak-serak di Tanjung Balai Asahan. Berserak-serak di Kisaran nih Pak Ustaz. Kenapa orang Kabupaten Asahan ini enak-enak suara? Berhebat. Rupanya dulu katanya waktu Nabi Daud makan sirih dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita tuh saya dengar dari kecil tuh. Nabi Daud makan sirih dibuangnya sepahnya di Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya terpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Mana ada daun sirih di Mesir? Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qasidah Piala Presiden dari Kabupaten Asahan. Apakah ibadah? Oh belum selesai tadi tentang malam tadi. Maka tahajud tiap malam 8 rakaat, 2 rakaat malam. Yang sudah witir tadi di masjid jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ditanya sama istrinya, kenapa bang menangis bang masa lalu yang begitu hitam? Kenapa bang menangis? Adikku ingat adinda. Abang ingat apa? Mantan. Alamat tak makan sahur. Dosa-dosa itu tak usah diceritakan. Jangan dari dalam. Apa yang abang sedihkan? Di dalam ada. Apa isinya? Kau belahlah kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air, air membeku macam es batu. Lalu dia ingat, inilah malam Lailatul Qadar. Dan dia berdoa, doa yang dia panjatkan. Dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas. Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit sudah tumbang orang. Dipasang pula CCTV. Tak ada tumbang-tumbang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat tobat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat solat wusta. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak solat sering. Ustaz tak terawih? Udah, tahun lalu udah siap dah. Makanya kita senantiasa. Beda orang yang udah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak itu dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak Pak Ustaz, sekarang 2500. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram haram. Jadi gimana Pak Ustaz? Udah putusin aja. Kan ada bukunya itu. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain, cemana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya aja yang kurus hitam tak ganteng ini, berserak-serak perempuan ngejar-ngejar. Apalagi kalian anak kisaran yang ganteng-ganteng. Setel, itu caranya nangkan hati orang baru putus. Setelah imsak, apakah masih bisa makan minum? Maroko tak ada imsak. Yang ada imsak itu cuma di Indonesia. Dua kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Kalau ditelan, batal. Kalau dimuntahkan, saya. Mantap. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan, itu sirine rusak tolan. Maka suara tak begitu tinggi. Jadi kalau imsak, gosok gigi, mulut bersih, baca Quran agak 50 ayat, maka nanti waktu azan mulut sudah bersih. Itu makna imsak. Tapi bukan lampu merah, masih kuning. Mana tahu kalian terlambat bangun, bangun pas imsak. Imsak nih. Ambil nasi sambal belacan, masukkan blender. Habis itu ambil pipet dua. Nama itu sobat wadid ada imam isyakir mabuk.
Jangan kalian sangka itu lampu merah, belum lagi. Wah, ini mantap nih, pakai tulis Arab. Ini pasti yang nulis ini anak pesantren Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus. Ini kadang-kadang orang nulis ASS WRWB. Tak tahu dia ASS itu apa artinya. ASS maaf cakap. ASS bahasa Inggris pantat artinya. Dan tulis lagi ASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana derajat hadis man fariha biduhu li Ramadan haramallahu jasadahu alal niran? Siapa yang gembira menyambut Ramadan diharamkan Allah jasadnya dalam api neraka. Sudah ditulis Abdul Somad LCMA di internet. Buka api. Inilah enaknya kalau kalian dengar ceramah ustaz yang zaman now. Buka HP, buka di Google, tulis di situ hadis palsu Somad Riau Pos. Itu keywordnya, hadis palsu Somad Riau Pos. Judulnya hadis palsu, penulisnya Abdul Somad, ditulis di koran Riau Pos 5 tahun yang lalu. Hadis palsu Somad Riau Pos. Nah, itu udah saya tulis di koran. Tapi hebatnya koran digital, koran cetaknya ada di rumah, koran digitalnya ada. Nampak tulisan paling atas? Tulisan paling atas meneliti hadis palsu. Sudah ditulis Abdul Somad, diupload di internet 19 Juli 2013. Nanti yang udah dapat meneliti hadis palsu ada di situ disebut. Hadisnya palsu. Jangan lagi diriwayatkan. Orang yang meriwayatkan hadis palsu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa ma'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Nauzubillah. Banyak hadis-hadis sahih yang lain, kenapa pakai hadis yang palsu? Pak Ustaz, saya pernah baca sebuah buku berjudul Islam karya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dari Pakistan. Dia mengajar di Oxford University, Cambridge University Inggris, yang berpendapat bahwa sholat itu 3 waktu. Ada juga yang pernah menyampaikan sholat 3 waktu didukung oleh hadis Nabi. Yang ingin saya tanyakan, ayat Al-Quran mana yang menyebut sholat 3 waktu? Aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasatil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Apa latar belakangnya? Apa bagaimana pelaksanaan teknisnya? Ayat Al-Quran jangan kau pisahkan dengan hadis. Nanti kau jadi orang ingkar hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, kuturunkan pada engkau Al-Quran, litubayyana linnas, supaya kau jelaskan isinya. Ayat Al-Quran dijelaskan oleh isinya oleh Nabi Muhammad, hadis mutawatir tentang pelaksanaan 5 waktu berjamaah. Tidak ada ikhtilaf antara ulama. Kalau periwayatnya 1 namanya gharib, kalau 2 namanya aziz, kalau 3 namanya masyhur, kalau 4 namanya mutawatir. 4, 10, 30, 300, 500 hadis mutawatir tak boleh diingkari tentang sholat 5 waktu. Ini sekarang banyak aliran sesat. Kau sholat berapa kali? Aku sholat 5. Sholat itu 3. Inilah kejadian Islam. Tak betul. Maka jangan sampai ikut aliran-aliran sesat. Bagaimana cara mengatasi suami yang mengutamakan game Mobile Legend daripada memenuhi kewajibannya sebagai suami? Apa hukumnya? Makanya menikahlah dengan orang yang soleh, bukan soman. Kalian yang gadis-gadis yang belum menikah, carilah yang soleh-soleh. Di mana dia? Tak jauh dari sini. Disebut yang soleh yang udah nikah pula yang senyum. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, rumah kami besar, mobil kami mewah, dibelikannya perhiasan, tapi dia tak sembahyang Pak Ustaz, tak ada nikmatnya hidup, rasa tidur sama babi hutan. Tahan kan. Dulu datang soleh-soleh Minang tak mau, mampus. Kasar sekali ustaz ini ngomongnya.
Oleh sebab itu maka ini yang sudah terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang main game online, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Ini gimana ceritanya ini? Kenapa suami kepala rumah tangga? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, o anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anakmu, naro, dari neraka jahannam. Kalian jaga istri anak kalian. Kenapa kalian asyik main game Mobile Legends? Kenapa kalian main gaple? Kenapa kalian main domino? Kenapa asyik main itu saja? Oleh sebab itu ketika menikah, nanti minta buatkan kursus di Masjid Agung. Kursus pranikah. Tanggung jawab laki-laki ada 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau yang 5 ini tidak kalian berikan pada mereka, mereka akan menuntut di padang mahsyar. Sebesar apapun amal kalian akan dituntut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Yang laki-laki, berhentilah kalian ambil Mobile Legend. Apa Mobile Legend? Jadi suami kami yang udah begini ini bagaimana Pak Ustaz? Ibu, kalian punya 6 orang wali. Kalau laki kalian tak sembahyang, suami kalian tak betul, kalian ngadunya ke 6 wali. Siapa 6 itu? Abang, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ayah, datuk, abang ayah, abang adik, abang ayah, adik ayah. Mengadu kalian pada yang keenam ini, mereka yang memanggil suami. Hey Mobile Legend, sini kau sebentar. Kau berhenti kau main-main. Kau tidak kusumpatkan HP ke telinga kau. Ustaz, kami minta petunjuk Pilkada Sumatera Utara. Kan udah ku bilang tadi, cari pemimpin macam Pak Abdul Manan Simatupang. Peduli pada agama, siap membangunkan sekolah agama, pondok tahfiz Quran, anak-anak kita yang tamat dari Kairo diangkatnya, diangkatnya jadi imam, dimuliakannya ulama, berhadam kepada ulama, memuliakan alim ulama, pilihlah dia. Tapi kalau tidak, maka kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nama saya tak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalis. Pertanyaan saya, kedua orang tua saya kirim salam sama Pak Ustaz. Wa alaiki wa alaihi masalam. Jadi kalau ada orang kirim salam sama kita, Ustaz, ayah saya kirim salam sama Ustaz. Kan gitu caranya. Wa alaika wa alaihi salam. Engkau dan dia juga semoga diberi Allah keselamatan. Udah itu aja, tak ada nanya. Ayah dia sudah mendoakan 3 untuk saya. Jangan kalian sepelekan, 3 doa dia untuk saya. Assalamualaikum, hai Ustaz Somad, selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, barokah hidupmu, barokah matimu, barokah amalmu, barokah ilmumu, barokah duniamu, barokah hartamu, barokah akhiratmu. Jangan main-main dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakanya salam itu dibagi. Saya diundang sama mahasiswa di hotel. Ustaz, nanti ada acara seminar di hotel, datang ya. Ya, begitu saya datang, apa kata dia? Welcome. Apa kau bilang? Welcome, well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Baliknya? Good morning, Ustaz. Good, bagus. Morning, pagi. Good morning, paginya bagus. Siangnya? Siapa kau kalau welcome, welcome, welcome? Mau makan sambal belacan, ya welcome. Oh, Ustaz ini anti bahasa Inggris ya? Tidak, kami tak anti bahasa Inggris. Di pesantren kami belajar bahasa Inggris. Di sekolah kami belajar bahasa Inggris. Di Mesir kami belajar bahasa Inggris. Saya tidak asing dengan bahasa Inggris. Bahkan di Maroko wajib pula ngambil bahasa Perancis. Siapakah nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute. Yesui Etudiong Adagul Hadis Etablissement. Saya tak bisa bahasa Perancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabais. Tensan kata bisa. Sikit-sikit bisa.
Tapi bahasa Arab doa, makanya salam itu ada tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, itu salam saya pertama tadi. Salam yang kedua tak boleh dijawab, itulah salam imam waktu sholat zuhur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh dijawab. Dan pelan-pelan jawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Ini kami pulang dari Kisaran menuju Tanjung Balai. Nanti malam kami ke Labura, besok pagi kami ke Labusel. Dari Labusel langsung ke Dumai. Dalam perjalanan lewat di makam, berapa makam kami lewat, kami ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kami tak ingin mendengar jawabannya. Nanti dia menjawab, waalaikumsalam. Saya punya teman, setiap saya mau sholat dibilangnya, untuk apa kau sholat? Kau belum awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Pret. Ini orang mengaku mengaji tasawuf, tapi isinya tasawuf, bukan tasawuf. Awaluddin ma'rifatullah, awal muasal agama mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud kidam baka mukhalafatulil awadis. Awaluddin ma'rifatullah bukan hadis Nabi, tapi ungkapan ulama tasawuf akidah. Bagus, pokok pangkal mengenal Allah. Tapi orang yang tidak sholat setelah akil baligh, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara nyata. Jadi jangan kalian sampai tak sholat. Nabi Muhammad SAW sampai meninggal dunia tak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada tuan guru, tuan syekh, mursyid, khalifah mengaku ahli hakikat tidak sholat, tinggalkan. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yang syi'alal ma, berjalan di atas air, ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu, dia penipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya, salat berjamaah. Al istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada kau memiliki 1000 karamah. Ada orang bisa solat maghrib di Makkah, solat isya di Madinah, tembus dia, setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqamahnya solat berjamaah. Yakin? Saya yakin dah habis suara. Bagaimana hukum menyimpan uang infak masjid di konvensional? Pindahlah ke bank syariah. Sekali lagi ku pesankan, pindahlah ke bank syariah. Kalau perlu, bank konvensional BPD, bank pembangunan daerah, robah jadi bank syariah. Dua provinsi sudah merubah. Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, doktor dari Al-Azhar Kairo, hafal Quran, dirubah jadi bank syariah. Aceh berhasil merubah jadi bank syariah. Malaysia, saya ceramah di Kuala Lumpur, bank rakyat Malaysia, bank konvensional, berubah menjadi bank syariah. 5000 pegawainya muslim, bank syariah. Bahkan Cina, non-muslim, Hindu, Buddha, keling, Cina menabung di bank syariah karena pembagian hasil yang luar biasa. Ini jihad ekonomi kita. Hidupkan ekonomi umat, bangkit ke bank syariah. Apa boleh uang infak masjid disalurkan kepada fakir miskin atau anak yatim? Orang yang berinfak untuk masjid, maka nial awatnya untuk masjid. Innamal a'malu bin niat. Orang yang bersedekah untuk anak yatim tak boleh dialihkan ke masjid. Innama ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan sedekah anak yatim, innama ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka di perut mereka api neraka jahanam. Makanya kotaknya dibuat kotak yatim, kotak miskin, kotak MDA, kotak infak masjid. Yang sudah untuk masjid boleh untuk operasional lampu, air, operasional para ulama ustaz, operasional. Yang dulu semuanya itu tujuh dalam baitul mal. Baitullah, masjid, tempat solat. Baitul mal, tempat harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tujuh harta. Infak, zakat, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Diletakkan di baitul mal. Kertas terakhir. Ini mesti dibaca kan? Karena dia nulisnya pakai ketik di print. Ini kalau tak dibaca, sumpah kita. Assalamualaikum WRWB.
Pak Ustaz mohon penjelasan, apa hukumnya bagi wali menunda-nunda pembagian harta warisan orang tua sampai kurang lebih 19 tahun tak dibagi-bagi? Kalau saya meninggal hari ini, setelah 2-3 hari kumpulkan ahli waris, bagi harta warisan saya. Karena kalau tidak, kalian yang memegang makan haram, dimakan duit haram. Selama 19 tahun ada pula yang meninggal, pembagian kacau balau, anaknya mau sekolah, tak semua ekonominya mapan. Ingat, duit haram kau makan, makan, makan. Dari nasi sepiring merubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, isi otakmu haram. Nasi adin kathibatin khati'ah, ubun-ubun kotor hitam karena makan haram. Duit haram kau bawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah saya heran tak ada perubahan Pak Haji itu, Pak Ustaz. Sebelum berangkat haji dulu bercelana pendek, sesudah balik ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara duit haram. Kau sedekahkan duit haram tadi, duit yang belum kau bagi, kau ambil, karena tak ada yang menghitung, tidak ada yang mengaudit. Akhirnya kau bagi, kau bagi, kau bagi. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Pertanyaan terakhir, bagaimana orang tua kami di alam kuburnya? Karena anak-anaknya yang selalu bertengkar, berkelahi. Wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak memikul dosa orang lain. Ayahmu tak memikul dosa anak-anaknya. Anaknya sudah diserahkannya ke pesantren Darul Ulum, sudah disekolahkannya agama, dimasukkannya pondok tahfiz, tapi setelah tamat anaknya tak mengamalkan, maka tanggung masing-masing. Tapi kalau orang tua tak memasukkan anak sekolah agama, tak dimasukkan ke pesantren, tak dimasukkan ke sekolah Al-Wasliyah, tak masuk pesantren sekolah Muhammadiyah, tak masuk ke sekolah agama, akhirnya anak itu jahil. Maka tanggung jawab ayah ibu ada 5. Kasih anak makan, kasih anak pakaian, kasih anak tempat tinggal, kasih mereka pendidikan agama. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ul, kau akan ditanya tentang anak-anakmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara pengajian ini, anak-anak yang belum juga belajar agama, di dalam kepalanya ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Maka tidak ragu kita meninggalkan mereka. Mereka yang akan memimpin negeri ini, mereka yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah. Wattuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami. Wal'afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Wal'ghina, berikan kami kecukupan ya Allah. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda mudi kaum muslimin muslimat. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami bil khusus Kabupaten Asahan dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan bongkar. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah.
La tusallim alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, kami selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadati, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma barik lana fi Syaban, berikan kami berkah di bulan Syaban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali guru-guru kami yang sudah mendidik kami, kami tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah. Hanya Engkau yang dapat membalas mereka. Andai mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Andai mereka masih hidup, lapangkan rezeki mereka, ya Allah. Berikan mereka kebaikan, sehatkan mereka, selamatkan dari para petaka bencana, kesukaran dan kesulitan hidup, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalallahu karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.